Assalamualaikum Pele. Waalaikumsalam. Keren banget pakai koneng. Iya. Oke. Pele. Silakan. Silakan dipilih barang-barangnya. Seperti peserta-peserta yang lain harus memilih satu barang dan barang tersebut harus sesuai dengan tema yang akan. Buat apa? Buat tema. Tema. Iya. Jadi kamu harus ngambil barangnya, nanti barangnya disesuaikan dengan tema ya. Gitu. Kira-kira apa? Boleh lihat kan? Boleh lah. Boleh. Kalau nggak lihat nanti kamu jatuh. Oh, yang mana? Lagi jatuh cinta nih. Lagi Pele mengambil hati. Eh, kenapa lah Rin? Rin? Karina, aduh. Kenapa lo? Kenapa? Aku sakit. Kenapa? Hati aku diambil. Iya. Yeah. Gue kira sakit jantung kan? Iya, yeah, iya. Yeah, enggak. Yeah. Itu hati aku. Cua-cie. Iya. Yeah. Pele, kenapa kamu ngambil hati aku? Nyokir lagi, jawab. Nah, iyalah. Emang kamu ngambil hatinya Terina? Enggak. Kalau hati aku? Iya. Iya. Kasihan nih gue. Yeah. Anak kecil juga bisa milih. Pele aja tahu, iya. Yeah. Pak, saya boleh pulang ya Pak. Pele, silakan melipir dulu ke kanan. Persiapkan tausiahnya yang berhubungan dengan hati. Hati. Iya. Ya, sambil hati. Menunggu Pele. Lope-lope. Iya. Atau mungkin pink. Pink bisa juga. Iya. Buat Anda yang tidak sabar menunggu aksi Pele, harus bersabar. Iya. Karena dia sedang mempersiapkan tausiahnya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Ya, tiap hari performa pulang ke apartemen istirahat sampai siang, terus bangun sholat tidur, habis itu saya biasa menghubungi guru saya, biasa minta tema atau minta masukan tentang tema atau tentang penampilan kemarin gimana. Biar lebih ramai kita teriak-teriak lagi kayak kemarin. Oke. Siap. Sebelah sini saya bilang, eyo, teriak ikut eyo. Kalau sini, oi, ikut oi. Oke, siap. Eyo. Oh. Eyo. Oh. Oh. Mantap. Oke. Sebelum tausiah saya mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu Tanah Kelahiran. Kita harus bangga dengan tanah kelahiran kita. Mantap. Oke. Musik bisa lagunya kah? Nyanyi dulu nih. Harus kompak. Oke. Tombok odeni negeri yang ku cinta. Di tengah penonton udah rame nih. Oke, ulang lagi. Tombok odeni negeri yang ku cinta. Di tengah-tengahnya gunung raksasa. Dari Tiong sampai ke Kurima. Semuanya ada di Wamena. Ulang lagi, sekali lagi. Tombok odeni negeri yang ku cinta. Di tengah-tengahnya gunung raksasa. Dari Tiong sampai ke Kurima. Semuanya ada di Wamena. Asik. Asik, mantap bang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu murid dunya wa din amma ba'du. Sahabat aksi dimanapun Anda berada. Yang di studio mau yang di rumah semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Sebagaimana dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim. Baca Quran malah diketawain. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya di muka bumi ini. Bahkan dicat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna. Ada tiga yang paling sempurna dah pokoknya di muka bumi ini. Mantap. Oke. Mulai dari tubuh kita yang sempurna, mulai dari akal pikiran kita yang sehat, mulai dari hati kita yang sehat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang di mana daging itu apabila kotor maka kotor pula seluruh anggota tubuhnya. Apabila daging itu bersih, maka bersih pula seluruh anggota tubuhnya. Apa segumpal darah itu? Ada yang tahu? Kolbon. Sama aja sih sebenarnya. Sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang hati. Kita anggap hati ini sebagai komandan tubuh kita. Kita anggap hati ini sebagai pemimpin. Apabila hati ini kita sebagaikan pemimpin, pemimpin yang bersih, pemimpin yang baik, pasti baik pula seluruh anggota tubuhnya, seluruh rakyatnya. Hati kita misalkan bersih, mata kita jadi baik, mulut kita jadi baik, apabila berucap pasti baik, karena keluar dari hati kita. Tangan kita berperilaku baik, kaki kita melangkah ke jalan yang benar. Ada cerita nih. Jadi ini nenek-nenek sama kakek-kakek, tapi mereka ini kakek-kakek ngaku-ngaku hati baik. Jadi dia mau sok-sok baik. Begitu lagi jalan gini, jalan ke kota, lagi keliling-keliling kota, lagi jalan-jalan gini, ketemu es krim. Bes, dia belikan nenek es krim. Sudah belikan, jalan sambil makan tuh jalan. Begitu lagi jalan ada coklat. Biar mesra dia dibeli, dia nek belikan nenek es krim lagi. Sudah belikan nenek ini sambil jalan ini. Tiba-tiba dia lihat cewek cantik lewat. Cewek cantik lewat, weh, jalan lagi. Laki-laki bilang, kakek bilang, weh. Langsung bilang, weh, bidadari sih. Langsung naik, kakek naik kakek ini. Langsung nenek ini sih, eh kakek kulit apa? Ah, putian kakek. Wah, putian blimbing asam sih. Dia punya nenek sendiri dibilang blimbing asam coba. Ini karena hatinya kotor nih. Hatinya kurang bersih, kurang dijaga. Apabila hatinya bersih, pasti tidak mungkin kata yang tadi dikeluarkan oleh beliau. Ada beberapa penyakit hati yang dapat mengotori hati. Seperti iri, dengki, amarah, sombong. Tetapi kita bisa halau itu semua. Dengan cara tahajud. Tahajud di malam hari. Puasa sunnah, Senin, Kamis. Banyak zikir. Itu adalah salah satu untuk cara untuk menghalang semua yang tadi. Agar hati kita tetap bersih. Karena hati kita adalah sebagai pemimpin untuk tubuh kita sendiri. Sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Sekian yang dapat beliau sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pele, pas banget waktunya ya. Pele tuh kalau melihat aku manggil tuh selalu dia senyum. Yeah. Kalau melihat Aab dia manggil siapa? Pele. Ya. Ah, senyum juga sama berarti ya. Ya baik, kita langsung akan mendengarkan komentar dari juri. Siapa yang mau berkomentar? Ustaz Al-Habsyi, silakan Ustaz. Assalamualaikum, Fede. Waalaikumsalam, Ustaz. Tadi Ustaz Subki sempat ngobrol dengan saya. Dan memang Fede ini di mana-mana, bukan dari yang dewasa, anak kecil aja kenal sama Fede. Kemarin ada anak kecil berantem, Fede lo, katanya.
Mulut mulut siapa? Masalah buat lo. Masalah. Jadi memang ya dari kalangan anak-anak saja itu sampai berantem nyebut nama Pele. Luar biasa. Saya bingung mencatatkan Twitter yang masuk mendukung Pele karena kepolosan Pele. Ya walaupun Pele secara materi tidak maksimal, tapi ada semangat, ada himmah ingin jadi orang bisa. Ya, tidak sedikit orang itu jadi bisa karena semangat yang mendorong dia. Nah, Pele salah satunya. Ya. Karena ada himmah yang terpancar dalam wajahmu. Walaupun enggak kelihatan. Apa aja itu, Ustaz? Ya kan dalam hati. Oh, iya. Baik, Pele, ada beberapa SMS. Rata-rata yang dukung Pele ini enggak tanggung-tanggung, Del. Dari Ponpes. Ada Ustadz Kiai Haji Al-Hafiz SAG. Ini dari Pujud Rohil, Riau. Sri Kayang, Pondok Pesantren At-Tohiriyah. Kami semua mendukung pilih katanya. Makasih. Luar biasa. Ada lagi Syahid Al-Kafi, Pondok Pesantren At-Taslim Ciwidey. Luar biasa. Jadi dukungan Pili ini luar biasa. Banyak orang terpukau dengan semangat Pili yang hadir ya. Luar biasa. Baik, yang kedua Pili, bicara tentang tema jagalah hati. Memang hati itu disebut dengan kalbu. Kenapa? Ya takallabu. Dia sesuatu yang gampang sekali berubah. Ini hari bilang cinta, besok bisa bilang benci. Ini hari benci, besok bisa bilang cinta. Nah, tadi saya sempat menunggu, saya kirain, karena kamu muridnya A.A. Gim, saya pikir tadi kamu bukan nyanyiin lagu yang nge-rap tadi ya. Saya pikir kamu nyanyi lagunya A.A. Gim tadi. Mau nyanyi itu cuman sudah banyak yang nyanyiin. Justru kita menunggu-nunggu. Iya, menunggu-nunggu lagu A.A. Gim diterjemahkan dalam bahasa Papua. Dalam lisan Papua. Karena kamu kan bicara soal jagalah hati. Boleh gak kita dengar lagu Agim, coba kamu nyanyi. Coba. Jangan gaya ngerap, kamu juga gak apa-apa. Daerah ciri khas kamu, coba. Bandnya yang benar, tolong. Ketukannya ikutin Pele. Pele udah benar ketukannya tadi ya, Pele. Masalahnya lagunya kagak apa gimana? Ya. Gimana Agim, nanti kalau gak apa. Itu bukan banyak, bukan banyak yang nyanyiin. Lo belum apa. Oke, bilang banyak yang nyanyiin. Yang harusnya kan gitu. Iya. Itu bahasa yang nepo. Bahasa yang halus ya. Itu namanya selalu ada jalan. Iya. Untuk ngeles. Ustaz mau ngajakin itu lagi. Bukan rahasia orang. Ustaz mau ngajakin futsal lagi? Hah? Selesai lebaran. Selesai lebaran. Karena bolanya lagi pada puasa. Iya. Benar, Ustaz. Belum bisa puasa ya? Kagak tahu. Ya. Oke. Kalau gitu langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Ustaz Salman. Silakan Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Pele, banyak banget nih yang kirim SMS ke saya. Sama dari berbagai pesantren, majelis taklim. Dia berharap Pele menjadi bintang dai dai aksi yang menjadi bintang di timur Papua. Luar biasa ya, dia jadi manfaat untuk masyarakat Papua. Saya coba mau tanya sama Pele. Tadi di awal cerita tentang Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Gimana pandangan Pele kalau ada orang yang lahir dalam keadaan cacat? Sempurnakah dia? Sempurna, karena Allah tahu mana yang baik buat makhluknya, yang dibutuhkan oleh makhluknya. Itu jawabannya. Iya. Kalau misal tangan tidak ada, kaki tidak ada, di balik atau semua matanya ada tidak, sempurna. Jadi kesempurnaannya karena di balik itu ada hikmahnya. Oke. Okay. Itulah pilih. Di balik itu pasti ada melesnya. Kan hikmahnya itu. Padahal mungkin Ustaz Salman tadi nungguin hadis apa lo enggak lihat bentuk tubuh kan? Yeah. Yang lihat adalah hati dan perbuatan. Yeah. Hebat kamu ya. Luar biasa. Baik, mudah-mudahan tetap saya berharap semoga apapun yang terjadi di tempat ini, Pele harus jadi bintang di Republik Indonesia. Amin. Oke, Pele langsung memilih.
minta dukungan SMS, tolong kameranya jangan dimati-matiin ya. Ini Pele mau minta dukungan. Silakan Pele. Tolong aja. Nyala terus ya. Oke. Oke, nyala. Untuk keluarga di Papua, untuk setnya om-om kantek. Tuh, kayaknya nyalain tuh, Pak. Nyala-nyala gitu. Iya. Buat satunya om-om kantor di Dok 5 Atas dan Kompleks Dok 5 Atas di Jayapura ya? Iya. Di Jayapura, terus sama keluarga besar di Bukit Baruga, keluarga besar Haji Ahmad Saad di Kabupaten Pindrang.